Oke. Let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi di video saya di channel saya 3RI. Dan oke, di video kali ini kita mau ke Pertamina, guys. Kita mau beli enduro. Yoi. Buat minumnya si Nepil. Yoi, kenapa harus dari Pertamina? Nggak endorse ya. Tapi saya rasa kalau misalkan belinya langsung dari Pertamina, wanginya tuh awet, guys. Bisa nyampe semingguan. Jadi saya itu sering pakai oli enduro racing. Soalnya ya cukup banyak juga keuntungan menggunakan enduro racing menurut saya ya. Selain dari mesin gak terlalu kasar, gak terlalu panas, dan pastinya ada wangi-wanginya gitu, guys. Jadi pokoknya nggak ada ruginya kalau misalkan pakai enduro kayak gitu. Tapi ini nggak endorse juga ya, nggak disponsori olehnya juga. Cuma ya sharing aja buat kalian juga, nanti siapa tahu pengguna fiction gitu. Kayak saya lagi nyari-nyari oli yang pas. Soalnya kalau misalkan oli yang bawaan, menurut saya kalau buat tarikan sih enak, buat tarikan enak. Cuma mungkin minusnya, jadi motor tuh cepet panas, kemudian juga si suara mesinnya kasar banget gitu. Beda lagi sama yang sering saya pakai. Kalau yang sering saya pakai tuh bikin mesin jadi istilahnya agak lemes lah gitu, nggak terlalu kasar-kasar gitu. Yoi, dan saya udah berapa lama ya menggunakan oli tersebut? Udah lama kayaknya. Pokoknya awal-awal beli tuh pas dapet servis terakhir. Servis terakhir gratis dari si Nepil nih. Kemudian habis itu saya ganti olinya pakai enduro. Soalnya itu juga rekomendasi dari teman juga sih, yang udah pakai cukup lama. Oke, lampu merahnya udah hijau. Jadi rekomendasi dari teman, kemudian saya coba iseng-iseng dan ternyata cocok, guys. Saya rasa cocok sampai sekarang dan saya pun masih menggunakannya. Dan sekarang juga mau beli nih. Sekalian nanti dipasang di dealernya Mang Ujan. Kayak gitu. Soalnya si Nepil nih udah lama nih olinya nggak diganti. Udah nyampe 2500-an kalau nggak salah. Wah, bensinnya juga udah kelip-kelip. Udah genit. Iya, udah genit. Gak apa-apa lah, beli olinya dulu aja buat bensinnya nanti. Oke. So, wow, ngantri, guys. Penuh. Ini kita mah gak ke sana. Hanya ke sini nih, enduro. Wah ya. Ahoyong oli enduro, no racing. Ayo tas sana teh. Sabar anak. Lima puluh, biasa sih cewek. Kita ngambil uangnya dari sini, guys. Darah. Dompet kedua nih, biar gak sulit ngeluarin. Nah, 50 ya, 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 Nura.
Kita udah dapat nih olinya. Tinggal pasang, bro. Jadi olinya tuh kayak gini, guys. Oke. Simpen mana ya? Sini aja. Oke, let's go. Oke, kita udah dapat nih olinya. Oli enduro racingnya udah dapat. Tinggal kita pasang di si nepil biar nepil nggak kehausan lagi. Kalau buat bensin nanti aja, Pil. Barusan penuh, males nganternya, panjang. Nanti aja, cukup.